Kali ini saya mau share bagaimana bermain melodi dengan dua senar menggunakan pendekatan pentatonik. Kita tahu pentatonik itu akan sangat membantu kita karena dia cuma ada dua nada, yaitu nada di kiri dan nada di kanan. Karena two notes per string dia kan. Nah, kali ini saya menggunakan G mayor pentatonik yang juga artinya adalah E minor pentatonik. Saya udah share di sini lessonnya kalau kamu belum tahu. Tapi di lesson ini juga saya kasih singkatnya gitu ya, sekilasnya. Nah, jadi yang saya maksud adalah bermain dengan dua senar. Dua senar. Seperti itu. Oke, mari kita langsung lihat bagaimana caranya. Kalau kita lihat pentatonik, maka kita akan lihat seperti ini. Cuman ada dua nada, nada di sebelah kanan dan kiri. Oke, ini kanan dan kiri saya. Karena saya kidal, kanan dan kiri saya. Berarti ini kalau di kita berarti nada di kanan dan nada di kiri. Oke. Kanan dan kiri, kanan dan kiri. Nah, semua nada di kanan itu saya kasih shape-nya dulu ya. G mayor pentatonik itu berarti 5 7 47 35 25 25 24 di senar 3 35 dan 35. Jadi, kalau yang di sebelah kanan semua itu adalah 3 5, 2, 5, 2, 5, 2, 4, 3, 5, 3, 5. Berarti 3, 2, 2, 2, 3, 3. Semua yang di sebelah kiri adalah 5, 5, 5, 4, 5, 5. Oke, kalau gitu dua senar yang di kanan digabung. Dua senar yang di kiri digabung. Senar 6 dan senar 5. Senar 5 dan senar 4. Senar 4 dan senar 3. Senar 3 dan senar 2. Kemudian senar 2 dan senar 1. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam permainan melodi kita. Gabungkan satu senar dengan yang dua senar, misalnya. Nah, asik ya. Setelah tahu posisi satu, sekarang kita dengan konsep yang sama kita gunakan di posisi kedua. 5-7, 5-7, 5-7 lagi, senar 6-5-4, kemudian 4-7, 5-8, dan 5-7. Berarti bentuknya adalah 5 sama 5, 7 sama 7, 5 sama 5, 7 sama 7, 5 sama 4, 7 sama 7, 4 sama 5, 7 sama 8, kemudian 5 sama 5 dan 8 sama 7. Berarti gitu ya, saya contoh ini.
Nah, sekarang di posisi ketiga. 7-10, 7-10, 7-9, kemudian 7-9, 8-10, dan kemudian 7-10. 7-10, 7-10, 7-9, 7-9, 8-10, 7-10. Jadi semua yang di sini nih 10-10, 10-9, 10 digabung di sebelah kiri. 10. Nah, semuanya di sini yang 7-7 ya. 7. Ini ada 8 satu ya. Jadi kalau digabung. Kalau kita main solo, satu senar. Posisi keempat. 10-12, 10-12, 9-12, 9-12, 10-12, dan 10-12. Perhatikan semua yang di kiri itu enak, 12 semua. Jadi gitu ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan 10-10, 10-12, 10-10, 10 sama 9, 9-9, 9, 10, dan 10, 10. Gabungin yang satu senar. Dengan yang dua senar secara bersamaan. Yang terakhir adalah posisi kecintaan para pemain gitar. Yaitu pattern minor. Kalau di E minor berarti dia 12-15, 12-14, 12-14, 12-14, 12-15 dan 12-15. Enak nih, semua yang bagian kanan itu 12-12 kan? Posisi E minor ini bisa juga open string dia, open string 3, open string 2, open string 2, open string 2, open string 3, open string 3. Thank you.
Selamat belajar.